saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Cedera Lun, seratusan personil pemadam kebakaran di Aceh Tengah melakukan aksi protes terhadap pernyataan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, Mauiza Uswa, yang dinilai meremehkan para petugas damkar. Petugas beramai-ramai mendatangi posko induk pemadam kebakaran di Kota Takengon, meminta agar Sekretaris BPBD Aceh Tengah menyampaikan permintaan maaf. Aksi protes para petugas damkar tersebut akhirnya berhasil diredam setelah Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Tamrin El Asri, menjumpai para personil damkar. Sementara itu, Sekretaris BPBD Aceh Tengah, Mauiza Uswa, mengaku tak bermaksud mengkerdilkan petugas damkar. Dirinya pun menyatakan hal ini timbul karena kesalahpahaman karena salah dalam memaknai bahasa yang disampaikan. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.